Terlalu sungguh, terlalu ku mencintai dirimu. Ku takut engkau berlalu merana aku tanpamu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu. Menyayangmu, engkau tulang rusukku. Tulus kasih dan sehaluan berlabuh kita di dermaga impian. Jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Lagi dengan Aib Lebih Kri di sini dan hari ini aku temenin sama Roy Gideon 4 di sini. Lanjut dari konsep satu dekade di akademi. Ya, sebagai orang di akademi, silakan Anda berbicara. Berbicara apa? Kali ini kita bakal ngereaksiin segmen yang tentang C2 di bawah. Ah, iya iya. Nah, jadi ini di sini ada siapa yang tampil? Ada Melili, ada Safiyama, ada Putri, ada Kak Ical dan juga Owan. Jadi ada 3 lagu yang dinyanyiin. Ya. Di mash up ya, mereka ada nyanyi Adibal ya. Betul, ada Terlalu Mencintaimu lagunya Melili. Terlalu sungguh terlalu. Ada Beda Dari Cinta. Beda Dari Cinta ini Novi Ayla. Iya, kan Novi sama Kak Adibal. Terus ya, di apa cover sama Cepi. Cepi ya? Iya. Iya. Terus situ ada siapa Sekali Seumur Hidup lagunya Lesti. Udah nggak ada lain kalau itu Lesti Kejora ya nyanyi. Jadi ini di mash up 3 lagu, kita lihat seperti apa lagunya. Siapa mereka? Langsung aja kita lihat penampilannya. Safiyama, Melili, Fildan, Ical dan juga Owan. Lagu-lagu karya Bang Adi Bansah. Gedekan dulu volumenya, ini terlalu kecil. Betul. Volumenya. Iya, musiknya terdengar kecil gitu ya. Lagu. Tapi ini lagunya Terlalu Mencintaimu kan memang lagunya si Melly, tapi kalau ini mah lagu ku akan menyayang dia sama Lesti. Apa sih judulnya? Ku akan lebih dari selamanya. Salah berarti. Ini ide. Gak apa-apa, yuk kita yang kelas dulu. Yang panjangin aja. Gedein dulu volumenya ya. Alright. Kecil sekali. Tunggu. Ku akan menyayangi. Ini lebih dari selamanya. Lebih dari selamanya. Iya kan? Tapi di sini tulisannya Terlalu mencintaimu. Itu lagunya Melly. Makanya tadi opening kita nggak nyebutin lagu Lebih Dari Selamanya. Iya, karena kita taunya memang Terlalu Mencintai lagunya, yang lagunya si Melly. Iya, betul. Dan aku juga lupa guys lagunya apa kali ya. Soalnya lagu Kak Adibal ini banyak kali. Iya kan, apa? Iya. Apa next habis ini kali ya lagu mungkin. Lagunya Melly-nya? Iya, mungkin di masa benar-benar
langsung ke lagu itu. Ini kan tadi opening kita nggak ngomongin ya, Jehovah. Karena kita memang nggak tahu dan ini kita kaget karena ini lagunya lebih dari selamanya, tapi di sini kan tulisannya terlalu mencintaimu. Langsung kita dengarkan lagi. Aduh. Kalau Firdan adalah ya dia yang punya lagunya, iya, bener, gitu ya. Ruhnya tuh udah dia punya gitu. Oh, ini Melly dengan gayanya Melly ya. Aduh agak serem ya Melly ya. Dari Awani juga ya, nada tinggi itu mukanya masih lempeng ya, juga. Awani tuh masih kayak gitu. Sama Evi itu sama. Ya, benar-benar. Terus suaranya Cepi tadi. Azik. Woi, bukan koplo apa? Kayak musik Thailand gitu loh. Oh. Apa ska gini? Bukan ya, bukan ska ding. Apa namanya? Ya musik gitulah ya, kayak lagu-lagu Thailand ya, Pak. Lu gak tahu nama genrenya tuh apa. Gimana sih udah nonton di sana lu? Iya, kan gak tahu nama genrenya. Iya. Ngeri ini kan. Nah, iya baru ini nyambungnya, iya. Ya kan? Benar enggak? Iya. Ya kan? Iya. Asik. Kece. Oh. Ica. Kriting. Asik. Setelah tadi diturunin terus digantarin dong Fildan. Ya ambil tinggi siapa ya Fi? Dengar dong tadi yang bidadari. Iya. Bareng lagi semua. Gila kalian ini ya. Terima kasih untuk semua Nilo. Oh, ada Dana. Tidak hanya seorang guru. Kau ini. Putri. Ini cantik ya Putri ya. Cantik banget sumpah. Pangling banget. Randa. Ini juga yang aku prediksi Randa sih bertahan ya. Karena banyak kelebihannya dia. Itu. Ko ada si Ko dari Bangka nih, jagoan kita nih Bangka. Satu angkatan juga sama aku di D4 dan Lida juga ikut lagi ya. Dari kami yang bukan siapa-siapa. Hai. Selain memberikan ilmu dalam pendidikan, Ratna enggak sih? Ini angkatan Iqbal ya. Maaf kurang tahu ya, maaf kami. Oh, my ponakan kalau ini enggak bisa. Kami juga menjadi percaya. Novia. Marfi, OMG. Oh, siapa baik. Ada Eja tuh, siapa lagi bintang. Oh, rame ya. Ramai. Tak nampak. Oh nyambung ke sini langsung. Ini senada hati. Oh iya ya. Kita keskip banyak ya. Sorry. Kita nyanyiin cuma 3 tadi.
Iya, cuma tiga juga. Mohon maaf nih, karena memang kita nggak dengar sebelum kita reaksi itu, kita nggak dengar sama sekali. Aku juga yang sudah dengar, lupa Besti, mohon maaf ya. Jadi kita sebutin dari cuma terlalu mencintaimu, tidak dari hidup, cinta, tidak dari cinta. Sama sekali semua itu tiga lagu ternyata ada banyak. Gue bilang juga tiga. Cuma jadi, nonton pada hari iya, lupa. Iya tiga, tapi kayak lebih deh dari itu gitu gue pikir gitu kan. Karena aku terlalu enjoy gitu ya guys. Aduh, Cepi. Lagu ini selain butuh cengkok, dia butuh rasa yang dalam itu banget. Itu dia. Cepi dapet. Oh. Aduh, gila. Yes, mereka cengkoknya horor semua. Iya, iya beneran. Jangan shock ya abis ini. Aduh, ada apa ini? Udah ke-spill nih. Part 1 selalu ada gini gitu ya. Sumpah kan, gue pikir ada apaan. Oh siapa nih mau ngereok nih, gue pikirnya gitu nih. Siapa nih, suara siapa nih bakal mereok nih abis ini. Arun Semene. Arun Semene yang mereok ya. Aduh, improve-nya pil tak cukup membuat kita bahagia. Yes. Keren improve-nya. Koncongan gini. Iya. Aduh Ica. Kak Ica. Ica tolong Ica pinjam tenggorokannya Ica. Ini standing ovation. Wow. Ini juga termasuk penghormatan aku kepada Bang Adi. Kak Adi Bal. Yang bikin lagu tuh yang benar-benar aku bilangin Bang Adi tuh mau bikin lagu sedih, lagu galau, lagu happy, lagu-lagu semi-semi, sedih semi-semi, kayak middle-middle gitu, lagu beat, semuanya tuh enak tuh. Jujur ya, nggak tahu kenapa tiap kali dengan lagu Bang Adi tuh bisa lari kemana-mana gitu loh. Betul, betul, betul. Dan kata-katanya tuh bagus gitu ya, tipis gitu. Dan bisa dibilang memang selain coach di Dangdut Academy ya, dan Lida juga, dia tuh hits maker dangdut. Iya. Dari dulu kan Bang Adi tuh banyak juga kan lagu-lagu dia dari dulu. Dan buang waktuku dulu ya. Sekarang makin hits. Sekarang makin banyak banget lagu-lagu beliau yang memang hits dan enak-enak. Ini juga dinyanyiin sama Vildan, Selfie, Melly, Kak Ical dan juga Owen. Selain mereka apa namanya menonjolkan lagu ini yang memang bagus, ada juga part yang menghiburnya tadi yang yang apa namanya musik apa itu genrenya ya. Kalian yang tahu genrenya tolong dong. Apa aku enggak tahu itu. Soalnya genre Thailand itu ya kayak gitu-gitu kan. Tapi kayak ada keroncong, ada keroncongnya gitu. Itu kayak keroncong. Kayak gitu. Nggak tahu sih, yang pasti ini keren banget. Anak-anak ini menyanyikan dengan ciri khasnya cengkoknya, gila semua cengkoknya. Cengkok horornya aku bilang ya. Sumpah ini horor. Ini luar biasa, luar biasa. Masih banyak lagi, mana lagi yang kita reaksiin, kalian tinggal komen aja. Tapi sebelum komen yang ini, yang itu, kalian harus subscribe dulu channel ini yang belum. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.